Malik, awak sedar tak apa kesalahan awak? Kenapa awak selalu datang lewat, ha? Bila saya tanya, jawablah. Kali ni saya lepaskan awak. Lain kali saya akan pastikan awak datang bersama ibu bapa awak dan awak akan dikenakan hukuman gantung persekolahan. Hey, Malik. Ha, okey kan ni? Ya, ha, macam sabuk ke? Kau pasal ha, masuk bilik disiplin tadi? Tu dah, ha? Siapa suruh main lambat sangat sekolah? Kan dah kena panggil dengan semahi. Lain kali, main lawan sikit macam kami ni, ha? Tahu! Bella, aku nak barang tu sekarang. Tapi nanti aku bayar. Aku janji. Tapi aku nak barang tu sekarang juga. Weh, hang aku ni apa? Tak main sini kutip duit hang. Hang aku hadap sekarang kau duit hang. Sekarang ni aku nak mah. Boleh tak? Okey. Hang tunggu sini. Aku pergi ambil. Ali, hang buat apa ni? Apa buat apa kat sini? Kami buat balik daripada tuition ni. Hampir buat apa jumpa Bella tu? Malik, hang buat apa pun, Allah tahu dah apa buat. Sebenarnya kami pun tahu. Ish, hang ni Malik. Malik, mati lah. Ah, apa tak apa? Yang sebab awak lah tu. Cepat! Nah. Alah, tak emas je pun. Aduh, pergi, lari. Perhatian kepada semua pelajar lelaki, sila tunggu di taplak perhimpunan untuk mengambil ujian air kencing yang telah diadakan pada minggu lepas. Malik, kamu tahu tak keputusan ujian air kencing awak tu positif? Awak tahu tak dadah tu bahaya? Saya sebagai guru hanya mampu beri nasihat kepada kamu. Ya, cikgu. Tapi saya tak tahu nak apa sekarang ni. Saya buntuk je. Malik, cuba kamu fikir balik tentang pengorbanan mak kamu mendidik kamu tanpa suami. Kamu nak jadi macam ayah kamu yang telah menghancurkan keluarga akibat daripada dadah ni. Kalau kamu tak berubah, kamu hanya akan mengeruhkan keadaan. Cikgu, kalau saya berubah tak ya? Cikgu, insyaAllah akan bantu kamu bersama dengan kawan kawan cikgu. Semoga berjaya. Terima kasih ya. Nia. Malik. Hana kuat Malik, ikut tahan kuat. Hana tambah. Banyak ke istighfar. Tahu. Betul tu. Lagi pun hang kat seorang-seorang. Kami kan ada. Kami ada. Adik hang ada. Cik Sa apa ada? Weh, empo. Aku nak minta maaf sebab tak dengar cakap empo. Sebab ni aku menyesal.